Kit Tayar Pancit Kecemasan EFT Kit, produk inovasi pelajar dan guru Institut Latihan Perindustrian ILP Kangar, banyak membantu penunggang motosikal yang berdepan masalah tayar pancit. Itu antara perkembangan semasa dari Perlis. Langsung bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih Zahira. Cetusan ide itu hanya memerlukan modal serendah RM5. Campuran beberapa material barangan terpakai termasuk gabus dilihat praktikal untuk digunakan semua peringkat usia yang berdepan masalah berkenaan. Banyak student kat sini tayar pancit. Lepas tu mereka cik suruh nak buat produk ni untuk orang kata kegunaan kami semua. Sebab benda ni dia mudah untuk bawa pergi mana-mana. Dia mudah nak simpan kat mana-mana. Lepas tu dia murah. EFT kit ini juga dilihat praktikal, terutama melibatkan ruang penyimpanan yang diperlukan selain menyimatkan masa dan sumber kewangan pengguna. Dia recycle apa nama angin daripada exhaust yang pembakaran tu daripada tercemar, so dia masuk dalam tayar untuk jadikan sebagai sumber angin sebelum motor tu sampai ke workshop ataupun ke petrol pump untuk mengisi angin tayar. Produk inovasi ini telah mendapat 3 pingat emas dalam pertandingan reka cipta peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mengangkat tema anak bendang, program nostalgia anak kampung anjuran Jabatan Muzium Malaysia merupakan mesej penyatu paduan masyarakat majmuk di negeri ini. Ketua pengarahnya, Datuk Kamarul Bahrain A. Kasim memberitahu, inisiatif yang dilaksanakan ini juga mengenengahkan hasrat kerajaan untuk terus memupuk perpaduan bangsa. Jadi program ini adalah satu program inisiatif di bawah inisiatif Belanjawan bagi mempromosikan segmen perpaduan dan juga bagaimana kita boleh menjadikan kekayaan warisan sejarah dan budaya ini sebagai satu unsur penyatuan. Beliau berkata demikian pada Majlis Citra Nusa at Museum Nostalgia Anak Kampung yang diadakan di Museum Kota Kayang, Kangar. Program melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Lebih 100 warga emas, anak yatim dan OKU disentuni menerusi program anjuran jemaah Datuk-Datuk Negeri Perlis dan NGO. Raja Muda Tuanku Syed Fazrin Putra Jamalulail berkenan hadir merasmikan majlis dan menyampaikan sumbangan. Penganjuran ini dihargai kumpulan SASA. Program seperti ini sebab boleh menonjolkan anak-anak kurang upaya, mengenengahkan mereka walaupun mereka orang kurang upaya. Nak bagi ruang dan peluang kepada mereka bersama dengan masyarakat bersosial lah. Orang kata dapat memberikan suasana pada terutamanya pada warga emas yang jarang-jarang keluar, anak-anak yatim yang jarang ke majlis-majlis seperti ini dan orang kurang upaya. Program seperti ini akan diteruskan pada masa akan datang. Setakat ini saja perkembangan dari Perlis, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Salam hormat. Baik, terima kasih Iqbal. Di Mahkamah Magistrat Slim River, 3 individu dipertuduhkan atas kesalahan mengedar dadah seberat 51.9 kg pada 11 November lepas. Tertuduh masing-masing suami isteri Muhammad Amirul Samsudin, 27 tahun dan Sahara Farhana Zamri, 26 tahun serta rakan mereka Muhammad Firdaus Nazari, 25 tahun mengangguk faham di hadapan Majistret G. Purani Kaur. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan berikutan kes pengedaran dadah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Syahirah Azhar. Manakala ketiga-tiga tertuduh tidak diwakili peguam, mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap kesemua tertuduh. 24 Januari depan ditetapkan untuk sebutan semula kes dan laporan kimia. Seorang individu mengaku tidak bersalah atas tuduhan terbabit kegiatan pelacuran bersama dua wanita warga Thailand. Pengakuan dibuat tertuduh Loh Tek Kwan di hadapan Hakim Mahkamah Session Georgetown, Ivan Pang Soon Ai.
Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 372 Kurungan A Kanun Keseksaan dan dibenarkan diikat jamin RM6,000. Bagaimanapun, mahkamah mengarahkan tertuduh menyerahkan pasport selain perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran pada minggu pertama setiap bulan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Najahitul Idayu Muhammad Azuyar. 19 Disember ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, dua wanita Thailand terbabit didakwa di bawah Seksyen 372 Kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 39B Akta Imigresen 1963. Kedua-dua tertuduh diarah melantik jurubahasa dan 19 Disember ini juga untuk ditetapkan sebutan semula kes. Tindakan lima individu bergiat aktif menjual pelbagai jam tangan tiruan dikesan pihak berkuasa. Bertindak hasil aduan serta risikan sebuah gudang diserbu KPDN Kedah. Pengarah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata serbuan dilakukan pihaknya semalam bersama wakil pemilik cap dagangan berdaftar di gudang yang beroperasi tanpa sebarang papan tanda perniagaan. Hampir 500 unit jam tangan pelbagai model berjenama bersama 1,800 unit kotak jam tangan terkenal diperiksa dan disahkan tiruan. Kesemua barangan kes disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Di Bukit Kayu Hitam, 600 kilogram tepung beras dan pulut bernilai RM400 dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Rampasan dibuat hasil penguasaan rapi terhadap barangan dagangan tidak memenuhi syarat import ditetapkan oleh Kawalselia Padi dan Beras. Pengarah MAKIS Negeri Hisham Abu Bakar berkata, tindakan penguasaan itu bagi memastikan setiap importan mematuhi undang-undang terutama berkaitan isu biosecurity dan pematuhan halal. Pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran peraturan yang boleh menjejaskan keselamatan makanan, biosecurity dan kepentingan pengguna. Yeah.